mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berawan. Namun harap waspada untuk daerah Banyuwangi dan Trenggalek karena akan diselimuti awan tebal pada malam hari. Sementara itu daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius jatuh pada wilayah Kota Surabaya, Gresik, dan Kota Kediri. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 32 derajat Celcius akan dialami wilayah Sidoarjo, Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, dan Tuban. Selanjutnya, daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 19 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu, daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 21 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Bondowoso, Jember, serta Nganjuk. Dan Tribunnews, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.